Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Body bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Guys, kami menerima banyak pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda yang tidak memerlukan jawaban detail, kami coba jawab langsung di ruangan komen di channel YouTube atau di Messenger Facebook atau di direct message Instagram kami, tergantung di mana Anda bertanya. Sementara pertanyaan Anda yang memerlukan jawaban detail, kami akan jawab dalam video. Pertanyaan Anda yang selanjutnya, benarkah aktris Ankita Lokande yang pernah menjadi kekasih Susan telah menuduh Susan yang meninggalkan dirinya? Kami coba jawab pertanyaan itu. Baru-baru ini memang Ankita muncul dalam satu wawancara dengan media Bollywood Bubble dan dia diajukan pertanyaan tentang hubungannya dengan mendiang Susan. Dalam wawancara itu Ankita memang mengatakan Susan yang memutuskan hubungan dengannya sehingga mengganggu kehidupannya akibat dari perpisahan itu. Kata Ankita, Susan lebih memilih karyanya berbanding Ankita. Kata Ankita lagi, selama ini dia hanya mendiamkan diri dan tidak pernah membuka mulut bila ditanya para wartawan soal perpisahannya dengan Susan. Kata Ankita selanjutnya, dia kecewa kerana dirinya dituduh meninggalkan Susan. Bagaimana orang boleh menuduh begitu tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi? Tanya Ankita lagi. Masih menurut Ankita dalam wawancara itu, dia tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Cuma semua orang patut mengetahui bahwa Susan sudah memilih jalannya sendiri dengan jelas. Justru kata Ankita, dia yang menderita dengan perpisahan itu. Dia masih sukar untuk move on dalam hidup selama 2.5 tahun setelah perpisahan mereka. Kata Ankita selanjutnya, dia bukanlah jenis perempuan yang semudah itu melupakan kekecewaan hatinya dan menumpukan perhatian pada kerja. Kehidupannya bagaikan terhenti ketika itu. Dia larut dalam kesedihan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun begitu, kata Ankita lagi, dia tetap tidak menyalahkan sesiapa. Susan kelihatannya mudah melupakan semuanya dan move on dalam hidup. Namun bagi dirinya, kata Ankita lagi, jalannya tidak sama dengan Susan. Kata Ankita, dia meletakkan cintanya pada Susan di atas segala-galanya. Dia menerima keputusan yang dibuat Susan itu walau dengan hati yang berat. Dalam wawancara itu juga, Ankita menyatakan dia sanggup melepaskan kesempatan untuk membintangi film Happy New Year bersama Shah Rukh Khan demi kekasihnya Susan ketika itu. Sutradara film itu Farah Khan sudah mengadakan pendekatan padanya, begitu juga dengan Shah Rukh Khan sendiri yang merasa happy kalau Ankita turut membintangi film itu. Namun kata Ankita lagi, Susan seperti keberatan kalau dia menerima tawaran itu. Bahkan kata Susan padanya, Susan sendiri akan membuat film untuk memperkenalkan Ankita dalam film pertamanya. Dia tidak jadi membintangi film Happy New Year itu dan walau bagaimanapun dia tidak merasa menyesal. Kata Ankita selanjutnya, dia menceritakan hal ini sebab orang tidak pernah tahu cerita ini. Betapa dia mengutamakan Susan dalam segala perkara dalam hidupnya. Walau hubungan mereka sudah putus, namun kata Ankita lagi, dia tetap memberikan dukungan yang penuh terhadap mantan pacarnya itu. Memang diketahui umum, Ankita berada di pihak keluarga Susan setelah kematian pelakon itu secara misterius mulai dibicarakan umum. Oke, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih kerana bertanya. Pertanyaan Anda yang lainnya ialah, benarkah Kareena Kapoor Khan sudah tidak aktif lagi sebagai aktris setelah melahirkan anak keduanya? Kami coba jawab pertanyaan Anda itu. Kareena Kapoor Khan memang dilihat muncul dalam film untuk kali yang terakhir ialah dalam film Angrezi Medium dan dia melakukan watak seorang polis yang berpangkalan di London. Menurut media, Kareena tidak muncul dalam mana-mana film setelah film itu kerana wujudnya pandemi COVID-19. Memandangkan pada waktu itu hampir semua aktiviti perfilman dihentikan sementara, maka Kareena mengambil keputusan untuk meneruskan keinginannya mendapat anak yang kedua. Sewaktu kehamilannya, Kareena tetap muncul dalam radio show What Women Want yang turut ditayangkan di channel YouTube. Hanya saja ketika dilihat di channel YouTube akar radio show-nya itu, Kareena mewawancarai para guest-nya secara virtual atau secara maya kerana adanya protokol kesehatan di India dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurut media Bollywood Live, Kareena yang mereka wawancarai mengatakan dia akan segera melakukan syuting untuk beberapa produk yang di-endorse-nya dan dia juga akan kembali melakukan syuting untuk radio show-nya itu. Pasca kelahiran anak keduanya, Kareena dilihat memasuki gymnasium untuk melakukan workout supaya dia dapat kembali bentuk tubuhnya sebelum dia mengandungkan anak keduanya.
Turut diberitakan media, Kareena Kapoor Khan dilihat berlakon bersama aktor Aamir Khan dalam filem terbaru Aamir yang berjudul Lal Singh Chadda yang telah selesai menjalani syuting. Menurut media Bollywood Live, Kareena Kapoor Khan juga ada beberapa projek film lain yang sudah ditandatanganinya. Rumah yang mengatakan Kareena akan segera mundur dari industri film Bollywood adalah tidak benar. Dia ada dua film yang menunggu untuk ditayangkan dan dia juga terlibat dalam film yang akan ditayangkan di platform digital. Sebab itu Kareena dilihat melakukan comeback dalam film layar lebar pasca melahirkan anak keduanya. Masih menurut media, Kareena Kapoor Khan mempunyai dua pilihan untuk melakukan comeback menerusi dua film yang telah ditandatanganinya, yaitu film Vire The Wedding 2, sequel film dengan judul yang sama yang rilis beberapa tahun lalu, ataupun film yang berjudul Takht. Oke, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih kerana bertanya. Pertanyaan lainnya boleh bahaskan tentang komedian Johnny Lever. Apakah dia masih aktif berlakon? Kami coba jawab pertanyaan Anda itu. Johnny Lever dilahirkan sebagai John Prakash Rao Janumala pada 14 Ogos 1957. Beliau dikenali sebagai aktor dan komedian di India yang banyak membintangi film-film Bollywood. Johnny Lever merupakan di antara yang menjadi perintis bagi stand-up comedians di India. Johnny Lever menerima pencalonan sebanyak 13 kali dalam Filmfare Award untuk kategori Filmfare Award for Best Performance in a Comic Role dan dia memenanginya sebanyak 3 kali. Johnny Lever dilahirkan dalam keluarga Christian Telugu. Dia berasal daripada wilayah Andhra Pradesh dan dibesarkan di Mumbai. Bahasa pertuturannya dalam keluarga ialah bahasa Telugu, namun Johnny juga fasih berbahasa Hindi, Marathi dan bahasa Inggris. Dia merupakan anak sulung dan dia mempunyai 3 adik perempuan dan 2 adik lelaki. Johnny Lever menerima pendidikan di sekolah aliran Inggris namun dia berhenti sewaktu berada di grade 7 kerana keluarganya menghadapi masalah kewangan. Dia berhenti sekolah dan melakukan apa saja pekerjaan asalkan mendapatkan wang. Dia pernah menjual pen di jalan-jalan di kota Mumbai sambil melakukan mimikri meniru cara bercakap beberapa aktor terkenal Bollywood. Dia juga turut menyanyi dan menari lagu-lagu daripada film-film Bollywood di jalanan di kota raya Mumbai itu. Sewaktu dia masih belajar, secara diam-diam Johnny mengikuti kelas komedi dan dia mempelajari cara yang unik berlakon komedi. Dia membuat beberapa show dengan mempersembahkan lawak jenaka di atas stage. Ketika Johnny bekerja dengan company Hindustan Lever Limited, dia turut diminta membuat persembahan dalam annual dinner company itu. Dalam persembahannya itu, Johnny mengimpersonate beberapa staff senior company itu. Sejak itu, dia menggunakan nama Lever di belakang namanya. Bahkan ketika memasuki industri film Bollywood, dia tetap menggunakan nama Johnny Lever itu. Johnny banyak menerima undangan melakukan stand-up comedy. Oleh kerana pendapatan yang lebih besar dengan melakukan show komedi, Johnny mengambil keputusan berhenti kerja dengan company Hindustan Lever Limited pada tahun 1981. Aktor legend Sunil Dutt yang pertama sekali menawarkan Johnny untuk membintangi film yang berjudul Dharka Rishta. Film ini diproduce dan disutradarai oleh Sunil Dutt sendiri selain dia menjadi pelakon utamanya. Film ini rilis pada tahun 1982. Di sepanjang dekad 80-an, walaupun beberapa film lakonan Johnny menemui penonton, namun kebanyakan film itu tidak membantu Johnny mengukuhkan namanya sebagai komedian dalam film-film Bollywood. Hanya pada tahun 1993, menerusi film Bazigar, nama Johnny mulai disebut-sebut. Walaupun Johnny banyak menerima tawaran berlakon film, namun dia tetap membuat persembahan stage di luaran. Johnny juga mulai membuat kemunculan di TV. Bahkan di awal tahun 2000 dulu, Johnny memiliki show TV-nya sendiri yang berjudul Johnny Alare yang disiarkan oleh Zee TV. Menerusi show ini, Johnny banyak mengundang personaliti Bollywood terkenal yang mempunyai talent komedi dalam diri mereka seperti penyanyi Sonu Nigam dan juga penyanyi Sunidhi Chauhan. Pada tahun 2007, Johnny muncul menjadi juri untuk reality show stand-up comedy yang berjudul Comedy Circus. Johnny juga dilantik menjadi presiden untuk Persatuan Mimikri Artis Mumbai dan banyak melakukan tour show di seantero dunia. Johnny kahwin dengan Sujata Lever pada tahun 1984 dan mendapat sepasang anak iaitu Jamie dan Jesse. Anak gadisnya Jamie mengikuti jejak langkah Johnny dengan menjadi artis komedian yang juga pandai melakukan mimikri. Johnny yang sudah lama tidak muncul dalam film akhirnya akan kembali berlakon dalam film Gujarati yang berjudul Jaisuk Zatpayo.
Menurut Johnny, dia merasa sungguh excited sebab setelah pandemik COVID-19 melanda, akhirnya dia boleh kembali melakukan syuting filem. Dan filem ini sedang melakukan syuting ketika ini. Dalam satu wawancara dengan media, Johnny juga sempat berpesan kepada talent-talent komedi yang baru agar jangan cepat merasa puas dengan persembahan mereka. Selalu melakukan introspeksi diri, jangan berhenti belajar, fokus pada karya anda sebagai komedian, pesan Johnny. Membuat orang tertawa bukan perkara yang mudah. Rajin-rajinlah membaca buku biografi orang-orang terkenal dan jangan lupa untuk memperhatikan keadaan sekeliling dan manusia di sekitar kita. Itu semua berguna kalau kita membuat komedi, menghiburkan para audiens, kata Johnny lagi. Oke guys, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan anda. Terima kasih kerana bertanya. Oke, viewers sayang, itu saja untuk kali ini. Insyaallah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana juga anda berada. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.